Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajamin. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sukses beraktivitas. Saya Maskul Latif kembali menemani Anda dengan menghadirkan rangkaian informasi dari lingkungan Sekolah Islam Sebelah Malang melalui Sisma News. Pemirsa, informasi pertama akan kami hadirkan tentang presentasi hasil proyek PJBL kelas 9 SMP Islam Sebelah Malang. Salah satu proses dalam kegiatan PJBL adalah bagaimana mengkomunikasikan hasil kerja siswa di hadapan guru dan siswa yang lain. Namun kali ini ada yang berbeda karena menghadirkan mahasiswa dari Universitas Negeri Malang sebagai peserta peninjau. Berikut liputannya. Tahap pembelajaran PJBL siswa kelas 9 SMP Islam Sabilillah Malang kali ini memasuki tahap final year project presentation. Pada kegiatan ini, kelompok belajar siswa menampilkan presentasi project akhir di hadapan dua orang penguji yang terdiri dari guru SMP Islam Sabilillah Malang yang berkompeten serta penguji dari mahasiswa yang tergabung dalam grup peneliti dari Universitas Negeri Malang. Final Year Project Presentation kali ini mengusung tiga tema pilihan, yaitu Affordable and Clean Energy, No Poverty, dan Technology for Humanity. Kegiatan kali ini merupakan perdana mendatangkan juri dari pihak luar. Hal ini memberi dampak positif bagi siswa, sehingga pengerjaan proyek dan presentasi dikerjakan dengan lebih semangat dan lebih serius. Kegiatan ini diharapkan semakin meningkatkan daya analisis kritis siswa terhadap permasalahan teknologi yang tengah berkembang di lingkungan hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami saya akan menjelaskan tentang produk yang saya buat, yaitu Smart Planking. Smart Planking ini adalah sebuah tongkat yang ditujukan untuk tunanetra. Masalah yang saya angkat dari produk ini adalah banyaknya tunanetra di Indonesia dan untuk kesusahan beraktivitas seperti berjalan, menyeberang, dan lain-lain. Sehingga Smart Planking ini dapat membantu untuk tunanetra dengan adanya sensor ultrasonik yang
menghasilkan suara. Cara kerja dari produk ini, ketika sensor ultrasonik mendeteksi adanya benda di sekitarnya, maka sensor ini akan menghubungkan di buzzer, yaitu untuk mengeluarkan suaranya. Harapannya, produk yang kami buat ini dapat bertujuan untuk membantu tunanetra dan dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ayu Fajaria Mulyono, selaku guru bahasa Indonesia kelas 9 di SMP Islam Sabilillah Malang. Dan kebetulan saya juga dipercaya sebagai koordinator PJBL di kelas 9. Nah, untuk hari ini, tepatnya tanggal 19 November di hari Sabtu, alhamdulillah ananda kelas 9 sudah melaksanakan dengan beberapa tema yang sudah ditentukan, yaitu final year project presentation SLB di kelas 9. Jadi di dalam ke project PJBL kali ini yang sedikit berbeda adalah di mana kelas 9 ini pada satu semester diminta untuk membuat satu project goals-nya sampai bisa untuk bagaimana caranya implementasi ke dalam problem solving yang awalnya sudah diangkat. Nah, di antaranya ada beberapa tema. Yang pertama ada affordable and clean energy, kemudian yang kedua ada no poverty, kemudian yang ketiga ada technology for humanity. Nah, untuk hari ini finalnya adalah ananda semuanya mempresentasikan produk sesuai dengan tema yang sudah ditentukan dengan kelompoknya dan dengan melakukan penilaian yang ini juga menjadi proses atau program baru untuk penilaiannya yang dilakukan oleh satu oleh dari penilai luar mahasiswa UM yang nantinya harapannya hasil yang diberikan, nilai yang diberikan itu bisa valid, kemudian bisa sesuai dengan kompetisi karena kami mengambil atau meminta bantuan dari mahasiswa-mahasiswa yang memang khusus untuk melakukan sebuah penelitian-penelitian di kampusnya pada sebelumnya, sehingga nanti harapannya bisa memberikan ilmu yang lebih bermanfaat lagi untuk ananda untuk mengembangkan apa yang sudah selama ini dicapai di SMP, kemudian dapat memberikan masukan-masukan yang dapat membangun, kemudian mengembangkan, kemudian menjadikan produknya bisa benar-benar bermanfaat di lingkungan masyarakat. Harapan kita pastinya seperti itu. Semoga ini bisa menjadi ilmu, menjadi sangunnya untuk ananda, menjadi orang-orang yang memiliki inovasi-inovasi ke depannya sehingga bisa memecahkan segala permasalahan ketika nanti sudah terjun di lingkungan masyarakat. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yongki Teguh Setiaji dari mahasiswa S1 Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Malang yang menjadi salah satu tim penilai dari Ikatan Mahasiswa Berprestasi Universitas Negeri Malang. Di sini suatu kebanggaan dan salah satu pengalaman yang luar biasa diberikan kesempatan untuk sharing dan berbagi dengan untuk menilai adik-adik di sini. Notabene-nya mereka masih SMP, tapi produk dan inovasi yang dihasilkan sudah sangat luar biasa. Bahkan harapan saya apa yang menjadi ide dan inovasi dari adik-adik di sini dapat diimplementasikan sehingga memang berguna untuk masyarakat. Pesan saya satu, jadilah siswa yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, pemirsa, di SD Islam Sabilillah Malang Full Day School, kemarin diadakan program BIAS, Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Dalam hal ini, bekerjasama dengan Puskesmas Cisadea karena berada di wilayah Kecamatan Blimbing. Kegiatan ini merupakan program rutin dalam upaya menjaga imunitas siswa. Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah di SD Islam Sabilillah Malang kali ini berjalan dengan lancar, meskipun ada beberapa siswa yang masih nampak takut melihat jarum suntik. Kegiatan kali ini menekankan pada imunisasi rubella dan difteri sebagai program meningkatkan daya tahan tubuh siswa sekolah dasar.
sebagaimana program pemerintah di bidang kesehatan siswa, pelaksana kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah kali ini bekerja sama dengan Puskesmas Cisadea, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Saat ini, bahaya wabah COVID-19 memang sudah mereda, namun belum bebas sepenuhnya, sehingga daya tahan siswa dan kesehatannya harus selalu dijaga. Melalui kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah ini, diharapkan daya tahan siswa SD Islam Sabilillah Malang semakin terjaga, sehingga dapat melaksanakan pembelajaran di sekolah dengan maksimal. Dari Puskesmas Cisadea atas nama Bidan Fitri. Di sini kami melakukan bias di SD Isabilillah yang dilakukan pada anak kelas 1, kelas 2, dan kelas 5. Adapun yang kita suntikan pada anak kelas 1 vaksinasi MR, yaitu vaksinasi campak rubella yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit campak rubella di Indonesia. Kemudian kelas 1 mendapat 2 suntikan, yang selanjutnya yaitu suntikan difteri tetanus yang disebut biasanya DT untuk mencegah penyakit difteri dan tetanus pada anak-anak. Sedangkan kelas 2 dan kelas 5 kita melakukan penyuntikan vaksinasi tetanus difteri yang fungsinya juga untuk mencegah penyakit tetanus dan difteri untuk anak-anak. Kegiatan ini dilakukan karena pada anak kelas 1 dan kelas 2 dan kelas 5 antibodinya menurun, sehingga kita perlu melakukan vaksinasi ulang untuk meningkatkan antibodi pada anak-anak tersebut. Vaksinasi ini dilakukan rutin setiap tahun yang bertujuan untuk meningkatkan seluruh siswa, meningkatkan antibodinya agar tetap sehat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, salah satu pembelajaran yang dikembangkan di TK Islam Sabilillah Malang adalah outing class, di mana siswa diajak melakukan pembelajaran di luar kelas. Pada kesempatan kali ini, hari Rabu 16 November 2022, minggu yang lalu, outing class dilakukan di alun-alun Kota Malang. Bagaimana keseruannya? Kita simak liputan berikut ini.
sarana fasilitas umum akan lebih bermakna apabila dilengkapi dengan beraneka ragam wahana permainan yang bersifat edukatif. Demikian pula di alun-alun Kota Malang, sehingga sangat ramah dan banyak unsur edukasinya bagi anak untuk dikunjungi. Hal inilah yang menjadikan latar belakang siswa TK Islam Sabilillah Malang diajak untuk melakukan kegiatan outing class di sana. Di samping bermacam wahana bermain untuk anak yang mengasyikkan, di alun-alun Kota Malang juga terdapat beberapa sangkar burung dara, sehingga dapat juga dijadikan sebagai tempat untuk mengedukasi siswa mengenai bagaimana merawat binatang dengan baik. Kegiatan outing class di lingkungan Sekolah Islam Sabilillah Malang ini memang merupakan salah satu program unggulan yang harus diberikan kepada siswanya, termasuk siswa TK Islam Sabilillah Malang. Melalui kegiatan ini, siswa akan belajar langsung di tempat nyata, sehingga pembelajaran semakin bermakna, dan juga siswa akan belajar bersosialisasi di tempat umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Rabu 16 November 2022, TK Islam Sabilillah Malang melakukan outdoor activity di alun-alun Kota Malang, tepatnya untuk kelompok A atau level A. Nah, hari ini kegiatannya di sini yaitu pertama tadi anak-anak diajak berkeliling melewati pasar burung Splendid agar anak-anak mengetahui bagaimana pasar burung atau pasar hewan yang ada di Kota Malang. Kemudian ketika sampai di alun-alun Kota Malang, anak-anak melakukan senam. Nah, senam jazz dilakukan agar menambah kebugaran dari anak-anak. Setelah itu, anak-anak melakukan permainan outbound bersama-sama. Yang pertama yaitu estafet simpai, kemudian lompat simpai. Yang ketiga yaitu hujan bola.
di mana mereka mengklasifikasikan atau mengelompokkan bola sesuai dengan warnanya ke dalam keranjang. Nah, setelah itu anak-anak melakukan kegiatan istirahat, makan bersama. Setelah itu kita melakukan kegiatan bebas. Ada yang foto-foto di Monumen Alun-Alun, kemudian ada yang memberi makan burung dara, dan juga ada kegiatan membaca di perpustakaan keliling Kota Malang. Nah, di lain membaca, mereka melakukan kegiatan mewarna juga, seperti itu. Nah, semoga kegiatan ini dapat berkesan bagi anak-anak dan menambah wawasan bagaimana mereka bisa mengobservasi lingkungan sekitar secara langsung di alam terbuka. Halo teman-teman, ini Mbak Kiara sama Mbak Moi. Hari ini kita di alun-alun. Kita berceria di sini, lihat burung-burung, kasih makanannya burung-burung. Terus habis itu main hujan bola, main lompat-lompat, main yang pindah-pindah, estafet, simpait. Kita juga membaca di perpustakaan, kita juga foto dan mewarna. Dadah. Dengan pembelajaran outing class TK Islam Sabila Malang ke alun-alun, anak-anak tampak ceria, menikmati, senang, gembira, terlihat kerjasama, kompaknya anak-anak, dan anak-anak mengalami pengalaman sendiri. Mereka bermain di alam bebas dan anak-anak mengalami pembelajaran lebih bermakna. Sampai jumpa di outing class selanjutnya. Salah satu layanan terhadap orang tua siswa yang diberikan oleh LPI Sabilillah Malang adalah Parenting Islami Majelis Zikir Bina Kolbu Sabilillah yang bekerja sama dengan Majelis Orang Tua Siswa di satuan sekolah masing-masing, baik TK, SD, SMP Islam Sabilillah Malang, serta SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Seperti biasa, kegiatan ini diadakan pada hari Sabtu, minggu ketiga setiap bulannya. Pada kegiatan Majelis Bina Kolbu Sabilillah kali ini, menghadirkan Kiai Haji Imam Muslim sebagai pemberi materi dengan tema keutamaan akhlak dalam menuntut ilmu. Dalam mau'idhoh hasanahnya, Kiai Haji Imam Ma'ruf sangat menekankan bagaimana keutamaan akhlak bagi seorang siswa yang menuntut ilmu supaya memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan di dunia serta kebahagiaan di akhirat kelak. Informasi berikutnya pemirsa akan kami hadirkan tentang giat Pusat Sabilillah Mendidik Indonesia, di mana giat penerimaan tamu studi banding Pusat Sabilillah Mendidik Indonesia baru-baru ini menerima tamu dari Bandung dan Sidoarjo. Kegiatan ini sebagai bentuk pengabdian masyarakat berupa diseminasi pendidikan Islam Sabilillah Malang kepada masyarakat dunia pendidikan di Indonesia. See the constellations, they
remind me that this life cannot be lost forever. I watch my generation. Beberapa guru dan pengurus dari Lembaga Madrasah Ibtidaiyah atau MI Sunan Gunung Jati Bandung melakukan silaturahmi dan studi banding di SD Islam Sabilillah Malang. Kedatangan mereka disambut dengan hangat oleh tim manajemen SD Islam Sabilillah di ruang meeting. Kedatangan mereka jauh-jauh dari Bandung ini semata ingin belajar bersama mengenai bagaimana mengelola lembaga pendidikan Islam yang baik dan profesional sebagai bekal untuk mengembangkan pendidikan Islam di MI Sunan Gunung Jati Bandung yang notabene masih baru didirikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahru Roji Ishak sebagai Direktur Operasional MI Sunan Gunung Jati. Kesan-pesannya telah melakukan studi banding di sini bahwa SD Islam Sabilillah merupakan SD yang unggul dan sekolah pemimpin peradaban dunia, terbukti dengan sistem yang sudah dibangun cukup berhasil, juga output dan outcome-nya dari guru kemudian dari siswa juga terlihat secara implementasinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The constellations, they remind me that this life cannot be lost. Sementara itu, kegiatan yang sama juga dilakukan di SMP Islam Sabilillah Malang Full Day School yang kali ini menerima kunjungan studi banding dari SMP Pembangunan Jaya Sidoarjo. Kedatangan mereka juga bermaksud untuk belajar bersama mengenai bagaimana tata kelola serta pengembangan kurikulum dan kesiswaan untuk sekolah menengah pertama. Setelah dilakukan penjelasan tentang materi yang diminta di ruang MOS SMP Islam Sabilillah, tamu dari SMP Pembangunan Jaya Sidoarjo ini melakukan tour class sembari memperhatikan sarana dan prasarana serta proses pembelajaran yang berlangsung. Melalui program penerimaan tamu studi banding ini, di samping berharap memberikan kemanfaatan bagi lembaga pendidikan yang lain, juga semakin memotivasi satuan pendidikan di Sekolah Islam Sabilillah Malang untuk selalu berinovasi guna menyajikan layanan pendidikan yang terbaik serta bermakna bagi para siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Masito. Saya Kepala SMP Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo. Hari ini kami alhamdulillah berkesempatan untuk berkunjung ke SMP Islam Sabilillah Malang dan luar biasa sekali kesan saya terhadap sekolah ini. Yang pertama kali kesan yang sangat mendalam di kami dengan sekolah ini adalah pengelolaan pembelajaran yang sangat luar biasa. Semuanya sudah tersusun, terstruktur dengan sangat baik, terkelola dengan sangat baik. Untuk pembelajaran-pembelajarannya, project based learning itu luar biasa dan ini yang ingin kami adopsi di sekolah kami. Untuk pengelolaan sarana prasarana, semuanya sudah baik, tertata rapi, indah dan rindang. Terima kasih, semoga kunjungan kami dapat bermanfaat khususnya untuk kami ATM adopsi di SMP Pembangunan Jaya 2 Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian informasi telah kami hadirkan melalui Sisma News hari ini. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Saya Mas Kulati beserta seluruh kerabat kerja tak lupa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.